السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب أجمعين وإلى أرواح أولياء الله المدينة أسمرة خالية وإلى مشائخنا والمنا الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sirat al-lazina an'amta Amin Bapak-bapak, ibu-ibu Jamaah suat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah saya hormati Pendengar Radio Daes Dimanapun berada dan juga sekaligus Para pemirsa TV yang saya hormati, kita akan kaji insya Allah malam ini masih surah Ash-Shu'ara eh, ayatnya 141. Eh, satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ان تتركون في ما هاهنا امنين بسم الله الرحمن الرحيم كذبت Samudul Mursalin satu empat satu ya kaum samud telah mendustakan para rasul ya. Rasul lahum <tell> akhuhum salihun ala tattaqun Ketika saudara mereka salih berkata kepada mereka mengapa kamu tidak bertakwa Niki ayate padha wingi tipe ne ayat sami nggih samudu al mursalin kadzabat ngorohake niki nek nah, kadzabat niku ora mung pisan ngorohke bolak-balik ngorohke kalau kita faedahkan taksir nggih ya. falqot fal qatta ora mung nugel tapi nugel nugel nah, ya. taksir samudu sapa kamu samud al mursalina ing para utusan wingi pun kula singgung sithik dados sing di gorohake nggih mung siji nabi wekdal menika namung setunggal tapi yang bentuk jamak nggih mungkin ta'ziman ngagungake dumateng Rasul wektal menika. Atau ya, atau bisa jadi ten tafsir kandhake. Okay. Kadzabat samudu Gorohake sapa kaum samud al mursalina ing piro pira utusan. Utusan siji kok piro-piro. Ini nek Pak Sis pamé pira ya? puno pira-pira. <laughs> Wakeh nggih, ya? pira-pira. Nah, ini ditafsirkan dimaknai bilih nggarana rasul siji, niku padha nggarana rasul pirang-pirang. Mergo -pirang. napa? pun sami. Sami nggih ya. tauhid nyembah ten Gusti Allah. Sehingga bentuk Jama menika nggih saged ugi nggih mempunyai kandungan makna pilih ngorahna rasul siji nabi saleh mawon napa e, nabi hud mawon misalkan niku padha karo ngorahna nabi bilang, rasul bilang, wirang mergi niku visinya itu sama tauhid Sekarang Allah ngatakan. Nah, no nah pokok dongo rohake itu Ing dalam nalikane ngendiko lahum marang kaum samud. Sopo akhuhum tuluri kaum samud. Sopo asmane solihon yo nabi solih. Ini sakit badal, kul minggul, sakit nopo namanya niku atof bayan, ini monggo terkipi berni-berni. Ala tatakun, niki sakit dimani ala niku mbuk yo takwa marang Allah, sirokapeh, sakit ugi pun makna ni ala tatakun ni ngopo rado takwa. Gimang tafsiriku, bilang perang pemahaman ini, lo tuh si jin si saklek malah bingung wong manggil, tetes sangat luas, niki gemung niku tak mohon nih niku mohon bisa ala niku memang onoto to ora, ke, tetes isi bamsing manfi, bisa ku ala nule tahdid atau li tahlil hithi, ke, mano tahdid atau tarid sami banyak mano. Allah tak takun buk yao podo takwa siro kabeh. Allah tatakun ono toh ora podo takwa sopo siro kape. Nah, niki, niki atom niki nopo ni mahal, terjemah, terjemah niki. Satu Ketika saudara mereka salih berkat mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ini, mengapa ngompo korado takwa? Nah, memang nabi ini gue podo kabeh misi, misi, cuma strateginya berbeda-beda ya, pergi kondisi umat beda-beda. itu, niki kaum samul itu hidup dalam nopo ya, nopo kenikmatan ini kenikmatan ya, nah ini tinggal, tinggal terusin inni lakum rasulun amin ini kejadian Nabi Ini saat temenu ingsun lakum hal tetap marang sirokabe iku rasulun utusan aminun kang dipercaya nah. Fatakulloha mongko takwa usiro kabeh Allah ing gusti Allah Wa ati'u lan to'ato sopo siro kabeh ni ing ingsun Fatakulloha wa ati'u Nah naliko Nabi Soleh Sanjang temateng duluri Nabi Soleh Di dulur niku ya podo-podo sak kaum gitu jadi aku niku tembreki akh niku ukhuwah niku bisa merga padha agamane Islam ngoten nggih al ukhuwah fil islam nggih al ukhuwah bainal muslimin nah al ukhuwah bainal uh, indonesia nggih niku wapani gie. al ukhuwah Bainal uh, nopo, bainal bashar bin Khalaik, sama-sama makhluk. Niku. Cuma, nek dikritisi niku, ono Islah, ukhuwah uh, Islamiyah. nggih uh, bin nah, nik, niku bashar Nah bin al nek nabi bin al-Bashar, buatin uang Islam. In. Cuma ini kira populer, nak omong ini populer, buatin populer, kadu nak populer, tapi ya apa-apa. Kulo juga menyampaikan bahwa di ukhuwah al ukhuwah al Islamiyah niku nek di mana adalah persaudaraan coro Islam. Oke. Okay ketika ukhuwah ini cara Islam, orang lain bisa pakai, betul lu. Orang lain bisa pakai. Wong Islam ini, peto sefasal lima ahli kon ulo salam. Mereka juga selamat selamat pagi, selamat sore. Saya nah, kata peto wong kon seng sumeh Islam kan Mereka bisa pakai. Jadi ini, kini nek nek di di persempit maknanya al ukhuwah al islam itu sebenarnya ada tawaran persaudaraan model Islam ono sodakohan ono nopo lunglungan ono saling memberikan hadiah niku ye, niku tapi nopo niatul lafiz niat wong sing lafalnya niku, niku, niku niate ya ukhuwah Islamnya ya ukhuwah wong Islam ngoten niku niku niate ngoten nggih yo ora apa-apa nggih pun mawon wis masyhur ngoten nggih lah nabi saleh pun sebut-sebut mek kaum niki nggih ukhuwah ukhuwah padahal kaum niku mboten seiman kan nabi saleh ngoten mulon ukhuwah basyariyah wa wataniyah nah Ngantos Nabi Saleh menyatakan diri Inni lakum rasulun amin. Aku kuiyutusane Allah dipercaya. Tapi dasar wong kaum Samud niku ya wis ngono kuwi padha karo lialihane, geimawan, gelem taat dumateng Nabi Saleh. Wama as alukum alaihi min agirin in agriya illa ala rabila alamin, atutrakuna fimaha huna aminin. Wama as alukum alaihi min agirin. Dan aku tidak meminta-minta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Okay. Wama as alukum lan orang nyuwun jaluk sopo ing sunkum ing atas risalah niku hine niku ngulek rujuk kang lanjut dengan gih, suwe so, niki gih tablir, salah, eh min ajrin orang nyun eng ganjaran, min min syaitan in ajri ora ono utawi ganjaran ingsun ora ono iku illa ala rabbil alamin. In ajri ora ono teganjaran ganjaran ingsun ora ku illa ala rabbil alamin kejaba ing atase pangerane kabeh wong alam kabeh sapa Allah Subhanahu wa taala dados sami kalih kang sampun sampun ngaturaken nabi ngoten niku wau mula ditukno kalih surah yasin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum taduna kon jaluk eh kon manut wong sing la yas'alukum ajra sing ora jaluk opah moten nabi saleh ngendika aku ora pak jaluk opah sampeyan kabeh opahku sing paring gusti Allah. Nah, ketika orang-orang kaum samud niku merespon kadi saya malah tambah-tambah delarung delarung. Nabi Salih memberikan satu nopo peringatan nopo

Bismillahirrahmanirrahim, Engkang Kaping 146. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini di negeri kamu ini dengan aman? Terus, eh, di dalam kebun-kebun dan mata air? Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Mayangnya pake manggar ya. Manggar lembut-lembut. Ya ini. Atut Rokuna ono tinggal sopo sirokabe. Vima hauna. Vima ya. yang dalam barang. Hauna kang tetep opo ma ing dalam kene kene panggonan. Aminina halipodo sentoso. Fi jannatin ing dalam pirapa pertamanan, taman-taman wa uyunin lan mata air mata air. Wa zuruin nggih, zuruk di kebon-kebon nggih, kebon. Wa nakhlin lan kurma. Toluha kang utai manggari kurma iku hadimun lembut utai lemes. Nah, orang-orang samut, kaum samut niku nek didilui itu ini ayat niku. Niku situasi pun aminin, podo aman. Fi jannati wa'uyun, taman-taman dan mata air. Ini niku. wazruin wa nakhlin kebun-kebun nakhli kurma nggih kurma terus wit kurma niku taluha haulin taluha niku sing awal awal munculen napa kurmake kan tahapan niku nggih tahapane kathah kurma niku tahapane nah nggih ana jenengane talun ana jenenge balhun ana khalalun okay. sing busrun rutab nah, rutab niki sing paling laris ten Mekah niku Mekah ne dibuka ten ngen ulil nabawi haram niku bukane rutab kurma yang basah nah sing paling populer kurma sukari niku iso niku ate Indonesia kurma sukari dise ora uripe kuatah sukari Korban api g, tapi mboten gawe dum dumanten masjid Nabawi g, paling di dharinya mbak. Merkoni korban api g, Yerukoni larang gitu, larang. Anak Sukari niku mang empuk g, korban nih empuk g, enak matenji nih setel semua enak. Mungkin niku sampai ribuan loh niku tan masjid Nabawi nih jangan pas mau haji mau pergi, saya mon. Terus mereka niku pun tradisi g. Walu alam niku mulai kapan niku yen kapan niki di luar Ramadan niku nek kapan, dina Senin sore lajing mangke sore niku mesti enten sedekah buka di toto niku wis ya jam-jam ya roti gabloke niki ana kurma terus nes Jadi baris saya magrib betul plastik tau ngoten. Atau swot don noto apa? Karpe nopo karpe, karpe gawe nopo gawe bukoni sing poso karo kemes. Indonesia rak mudeng niku sing ngerti. dulu kemarin itu mon ya, ber-ber melumangan. Ya sini nih, dua yang duit Weh, weh, mamluk, ada, mamluk, Nggih boden ento ana sadane benopo dal kurma. Lah tapi menarik. Menarik ngeten nggih. Musim haji wingi ngoten pon-pon. Dadi wong Indonesia niku sing do mangan ditokno maon sak ning sing petugas e. Mergo ngelake kang elan ogah ngelake wis ben pangan-pangan. Lah saya ngeliko ana-ana kabeh ngono kabeh kabeh. Dulu-mari, ini keiftar, kebuka niku, kebuka. Memang kebuka itu sih, mau senen karo, gemes. Tapi orang Indonesia ini, segera duduk, ngeplok, senen ini. Sui-sui-sui, si ngeplok beda-beda, si kurang wong. Di tok, no, karam, no. Masya Allah, ini kuat. Tadi, islah, no, poniku, no, rutop, tamar. Aun, eee,

ono toh den tinggal sopo syafi main dan barang yang seperti ini katun. tentu boten di menung suaniku walak walek ya walak wale nah di sini mungkin nun sewu ya di sini ku wang si ji ini ku rumah ku wadi terus tanahnya wakah ya maten ah, pertanyaan jembar bareng-bareng terus dua anak, dua anak kan jauh pirang tuh gitu mutu-mutu tuh gitu, Nah, mutu 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 mutu. Ge ora ora gede meneh iki. Allah paring lain lagi persoalannya. Teori kan teori. Teori kan dibagi-bagi to, kan dibagi-bagi. Lah nek Allah paring sakit mawon, tambah akeh tambah akeh sakit mawon. Allah paring. Nah. Kadang -kadang, wong meneh nun sewu ge kadin iki nun sewu meneh. Kadang-kadang wong iku rumangsa wis hebat. Wis pokoke sing anakku urip Terus tak bagi ternyata anak-anaknya itu butuh ke wong tuane, wong neng sawah, kendeng neng tambak gitu, kendeng dagang, anaknya wis sekolah yora, kenteng yora gitu, loh niku itu bisa toh ye. bisa juga kan. sehingga sehingga butuh ke pakne akhiripun, Mula bisa kaya pak nih mbok nih, bisa luweh, bisa sangi sore. Niku tergantung kondisi dan paringi gusti Allah. Ngetan nih, niki bon Nah, opo pak ngono terus wikitahi wong samut Tentu yorang ngono kuwi. Watan hituna minal jibali buyutan farih, farihin. Farihin, gih, faidu wong, gih, ngetan. Nah, mana nih? Watan hituna dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Nah, ye, niki. Joni, ini. Jauh ini ye. Watan hitu nalan podo natai soposiro natah. Ye, Minal jibali sangking piropo gunung buyutan Hale dadi omah, ye, omah tinggal tempat tinggal. Nah ini kisah menarik. Farihin, Farihina, Hale Podo enggak terlacut. Nggih, enggak terlacut. Dadi wong-wong samput iku nek ndak tem mriki nggih, lho tentafsir-tafsir menika nggih. Niku donatai natai gunung-gunung na uh, Kemudian nenata ini pun ganti kemampuan sing, sing canggih canggih pun angin. Gitu. Jadi farihiniki dimaknani batorin, ya, gitu. wahwa syiddatul farah. Nek niki kelomani farihin bong angga angga-anggaan, gitu. Berarti mereka itu membuat rumah di nopo, nopo gunung-gunung ini hanya untuk kebanggaan orang oh, tinggoni itu. Orat tinggoni, wah kayak gemes podong saiki untuk, mau Orat tinggoni kuatah saat ini gini. Maturuniku bungatun. Tadah nggawe ngoma gini, gitu. tapi belum tinggoni. Niki belum tinggoni. Tadah hanya untuk Farah, untuk Farah, wal Farah, bisa Farah, bisa faroh. Gitu. Nek al faroh, niku sidatul faroh, niku manane farihin dadi siddatul farah bangete bungah la farah niku lafal farah niku beda mek lafal surur surur niku nggih bungah nggih masrur bungah farah nggih bungah napa bedane bedane yen surur niku bungae ten ati yen farah bunga sing ketok moto dong keplok dong guyang guyu ini gue farah maten do rame rame ini gue farah nek sur seneng atun at seneng mawon dari farah ini gue as surur ma yang katimu mil farah surur niku seneng surur niku niku yang tersimpan ketika kita faroh. Faroh ketok moto sing kesimpulan pun suruh niku beda dengan beda ini. Nah niki no menipun farihin menikah tipun maani enten ke mani e, faroh. gih Ada lagi yang mengatakan niku pinter-pinter gawe e, no pona natai gunung niku wau. Nah nek dimaknani farihin niku mung kesombongan ye. niku indikasinya mereka tidak menempati rumah itu Waten. ono dewi niku mung kanggu bangga banggaan mawon seneng senengan mawon Waten. terus ye. Ye. Bersin. Bismillahirrahmanirrahim.

ojo manut amrol musrifina ing perintahe wongkang kang padha ngliwati wates. Nah, Nabi Saleh ngoten Siapa musyifin iku? Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu innama an anta minal musahharin ma anta illa basharum mithluna. fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin wong-wong kang rusak bumi sing ora dongge bagus alladzina rupane wong akeh yufsiduna kang padha gawe rusak sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi jadi mau ngerusak bumi tapi ngerusak di bumi yang ngerusak bumi kan khusus yang dirusak bumi ini mau yufsidu fil ardi Merusak di bumi berarti membuat kerusakan di bumi mereka bon. satu menit lagi satu menit lagi nah ini gue. Dados orang-orang muslimin niku tembiki kandake wong sing membuat kerusakan di bumi dan tidak membuat kebaikan. Nabon. Terus pripun respone, Qalu inna anta minal musahharin. Pun bon, iki terus sing esuk mulih. Sadaqallahul azim. Pangapunten menawi enten sing kirang panjang tambahi sing salah gitu bener kelah ngoten mawon ya pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh